Ini ya. Wah, wah, wah. Wah. Mantap kali ini. Talinya itu kecil-kecil ya, tapi kok kuatnya? Biar sehat tetap masak. Ini guys. Nah, ini yang ditunggu-tunggu guys. Pagi hari ya, Bukit Kemuning sambil makan pagi. Masya Allah. Ingat guys ya. Apa enggak kamu kerasan tinggal di sini ya, menikmati udara segar nih seperti ini. Wah, pokoknya asik guys ya. View-nya lihat ini. Wih, istimewa seperti ini. Wah, keren ini. Wah, langsung bus kelihatan ya. Di bawahnya itu pemandangan kota. Kita juga bisa melihat sunset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kawan-kawanku semua. Semoga kawan-kawanku semua dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini adalah jalan menuju ke Bukit Paralayang Kemuning, guys. Ya, tepatnya di Desa Segoro Gunung, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Jadi guys, jalannya itu meliuk-liuk ya, naik turun. Tapi guys, ini aman untuk dua mobil. Jadi bisa simpangan seperti ini guys. Ya, dan pemandangannya dipastikan keren banget guys, karena ini berada di atas bukit ya, di lereng Gunung Lawu. Wah, bayangkan guys, dataran tinggi dengan view yang keren banget ini. Jadi sepanjang perjalanan ini guys, ini kita tidak bosan ya, karena rimbun hijau, pepohonannya besar-besar ya, menyenangkan. Kemudian ada konvoi jeep-jeep yang bisa disewa guys ya. Dan ini seperti ini guys kondisinya ya, jalannya sudah asik bagus ya. Ini, nah ini kita sudah sampai ini guys ya. Di sini ini ada beberapa arena glamping. Ini ada payung langit ya, di bawah lagi tadi juga ada guys ya. Ini kita menuju ke Bukit Paralayang ya. Cinta jelajah alam akan camping di Bukit Paralayang sambil menikmati para atlet para layang terbang. Wah, nanti keseruannya seperti apa? Ikuti terus Cinta Jelajah Alam kali ini guys. Ini berada di Kemuning Karanganyar ya. Ini tinggi guys ya. Ini berada di lokasi yang tinggi, dan di sini banyak kafe, banyak resto dengan pemandangan yang semuanya istimewa guys ya. Dan di sini guys dingin ya, dijamin dingin. Nah, bagi yang suka dingin-dingin ya, ini pas guys. Nah, ini sebelah kanan ini rumah makan guys ya, atau resto. Dan view di sana keren banget. Ini disambut para atlet para layang ya. Sudah mulai kelihatan, ini baru datang aja disambut ini guys dengan atlet para layang yang sudah terbang. Nah, di sebelah kiri ini inilah, ini guys, ini sudah mulai terbang lagi. Ini pemandangannya, baru datang suguhkan pemandangan seperti ini guys. Wah, istimewa ini Bukit Para Layang ini. Wah, kapan-kapan ini harus dicoba ini, naik para layang ini. Wah, ini keren ini guys. Ini turunnya di sana guys ya. Mungkin di sana itu ada yang namanya jembatan kaca guys. Kita pernah ke sana. Nah, ini lokasinya seperti ini guys. Ya, ini ada trap-trap gini ya. Ini bawah ini lokasi campingnya. Ya. Cinta Jelajah Alam turun satu trap guys ya. Di atas turunnya lagi ya, ini yang di sini. Ya. Dan di sini guys, ini sudah disiapkan tempat airnya, kemudian listriknya juga sudah disiapkan, kamar mandi,
semua juga ada ya, terbilang bersih guys, tapi dinginnya guys, airnya minta ampun. Dan ini mungkin masih ada beberapa yang renovasi guys. Nah ini guys ya, ini kita coba langsung cek lokasi kamar mandinya guys. Ini yang ini sebelah ini apa ini ya, kita cek ini guys. Ini sebelah pertama ini ruang apa ini? Oh, ini musola guys. Ya, ini ada musola ya, walaupun kecil ya. Ini ada musola, fasilitas yang ada di Bukit Paralayang. Kemudian ini toiletnya ya. Cukup bersih ya. Cuman tidak ada air panas guys di sini. Airnya dingin pol. Nah, ini kita survei dulu guys. Ini yang di sebelah kanan guys ya. Sebelah kanan para layang, kita nanti di sebelah kiri ya. Ini sudah banyak pengunjung yang buka tenda di sini guys ya. Di sini ini bisa muat ratusan tenda. Di bawahnya camping ground, ini pemandangan seperti ini. Dan sini ini juga wisata guys. Nah ini guys, kita sekarang lihat para layangnya ya, atletnya dari dekat ya. Ini payungnya itu kayak gini guys, ini talinya itu kecil-kecil ya, tapi kok kuatnya. Ini terbuat dari apa ya? Wah, ini perlu kita cari tahu nih guys. Talinya itu kecil tapi kuat. Nah ini guys, ini atletnya sedang siap-siapnya meluncur, dia menunggu angin. Nah ini guys, seperti ini. Wah keren ini. Wah langsung bus terbang guys. Wah keren ya, dalam sekejap langsung jauh ini ya. Wah ini mendaratnya di mana ini? Wah ini perlu dicoba lihat di pendaratan ini. Wah melintasi bukit yang kayak gini guys. Wah ngeri-ngeri sedap ya guys ya. Tapi guys ini aman. Nah ini ada lagi guys ya. Ini ya. Wah, wah, wah. Wah. Mantap kali ini. Wah, keren-keren. Wah. Asik ya. Jadi pengen nyoba ini, guys. Wah. Ini nyobanya harus tandem, guys. Ya, enggak berani nyoba sendiri ini karena belum pernah. Waduh, ini tantangan ini, guys, ya. Suatu saat ini harus dicoba ini. Nah, dan ini, guys. Ini dekatnya rumah makan tadi guys ya, view-nya lihat ini. Woi, istimewa guys ya. Semua view-nya keren-keren ya. Seperti ini. Tidak puas di sini, bisa naik lagi ini guys ya. Ini kita naik lagi guys. Wah, pokoknya di sini ini pemandangannya keren, di belakang, di depan keren tuh, belakang kayak itu tuh, ya. Lereng Gunung Lawu. Dan di sini seperti ini guys. Ini pemandangan yang di atasnya lagi. Wah. Wah keren ya. Ini pemandangannya keren banget guys ya. Datang pelancong sudah mulai datang menikmati indahnya panorama di Kemuning. Kita eksplor lagi nih guys. Ini yang di tempat sebelahnya guys. Wah semuanya pemandangan ciamik guys. Wah ini ada resto Puncak Para Layang. Wah mantap, sambil menikmati teh kopi ya, hidangan pisang goreng, menduan, macam-macam, bakso. Ini sambil di sini ini ya, ini para layang. Wah, ini pemandangannya luar biasa, cakep banget guys. Ini guys ya pemandangannya. Dan di sini kita bisa melihat take off para layang. Wah, ini guys seperti ini. Ini lokasinya guys ya. Curam gitu ya, ya agak-agak curam gitu, langsung menuju ke bawah. Ini guys keren gak ya, betah kamu guys di sini ya, menikmati di sini ya, karena di sini udaranya dingin. Dan ini adalah kafenya guys ya. Ini di atas lagi. Wah keren banget ini. Wah pokoknya kalau masalah tempat, Bukit Para Layang Kemuning ini banyak tempat-tempat yang spot-spot yang keren-keren guys. Ini kita lihat para layang bisa dari sini guys. Itu tadi yang kita kunjungi ya. Ini adalah tenda-tenda kawan-kawan yang sudah mendirikan yang sebelah kiri. Kita sebelah kanan ini ya.
sebelah kanan yang biru-biru itu guys ya, kita di sini. Ini cinta jelajah alam di sini. Nah, ini. Kondisinya seperti ini. Dan ini guys, ini kondisi pas malam hari guys. Nih, kelihatannya di bawahnya itu pemandangan kota. Wah, keren juga ini kalau malam ini. Dan di Bukit Parala yang Kemuning ini guys, kita juga bisa melihat sunset ya, matahari tenggelam. Ini seperti ini guys, keren banget guys ya. Ini matahari pas tenggelam, kita nikmati sambil nongkrong ya, sambil minum teh, minum kopi. Wah, keren banget guys. Ini pemandangan menjelang senja seperti ini guys, berada di Bukit Paralayang Kemuning. Wah, keren banget guys. Biar sehat tetap masak. Sayurnya sudah disiangi. Sayurnya cantik-cantik ini. Makasih buat aku kan itu kata-katanya. Ini kita bikin sup. Segar semua ini. Kan kita metik di kebun sebelah. Istimimir. Just pop man. Lengkap bumbunya, lengkap. Guys, nah ini yang ditunggu-tunggu guys. Pagi hari ya, masaknya panas-panas, ada sup ya. Ini sup ini sayurannya segar semua guys ya. Nanti akan kita tunjukkan bahwa kita panen juga sayur di sini. Nih, makanannya seperti ini guys. Wah, ini hidangan yang teristimewa. Ini bersama istri tercinta menikmati indahnya panorama di Bukit Kemuning sambil makan pagi. Masya Allah, indah banget guys. Ya Allah, Masya Allah. Dan ini memang sambil menikmati ini ya, view-nya di depan itu Masya Allah guys, indah banget guys ya. Seperti ini guys, lihat, lihat guys ya. Apa enggak kamu kerasan tinggal di sini ya, menikmati udara segar, pandang pemandangan yang cakep, yang luar biasa. Wah, ini betah berlama-lama guys kita guys, sambil nyeruput kopi, sambil nyeruput teh. Wah, makan-makan seadanya, asik banget pokoknya guys ya. Sambil main drone kayak gini, wah, kita melihat pemandangan dari drone saja guys. Wah, ini drone-nya keliling-keliling ini guys. Wah, ini cakep banget lokasinya. Ayo guys, piknik ke sini guys, kunjungi bersama keluarga. Tidak ngecamp nggak apa-apa, kita melihat pemandangan yang keren di sini guys ya. Ini banyak yang camping di sini. Kalian menikmati di bawah ini. Ini para pengunjung yang tidak ngecamp guys ya. Dia hanya berkunjung menikmati makan bersama keluarga tercinta ya, di Bukit Paralayang seperti ini. Wah, gimana guys, recommended untuk wisata keluarga. Ini bawahnya ya, kita pakai drone ini guys. Keren banget ini guys pemandangannya guys. Wah, kayak lukisan ya, itu gunung-gunungnya kelihatan. Dan ini guys, ini kita panen yang namanya labu siam guys, atau jepan guys ya, orang Jawa bilang jepan ya, sayuran jepan. Nah, ini kita ikut panen guys ya, tidak ikut menanam tapi ikut panen. Ini tapi kita sudah izin pemiliknya guys, nanti kita akan bayar guys ya. Ini lihat guys, ini sayurnya labu siamnya ya. Di petik itu gampang guys, tinggal begitu udah putus ini. Nih seperti ini. Wah, pokoknya asik guys ya. Ini salah satu ya hiburan yang sangat menyenangkan. Wah, bisa ikut panen ya sayur jipan atau labu siam ini. Nanti cinta jelajah alam itu menikmati segala aktivitas yang ada di
Kemuning, Bukit Para Layang ini, guys. Ya. Jadi ada yang panen ikut panen ya, panen apa saja, mau panen jipan, mau panen tomat, mau panen terong, mau panen lombok, wah pokoknya kita ikuti, guys. Ini, guys, hasil panen sayur jipang. Wah, dapat satu keranjang, guys. Wah. Dan hasilnya kita bawa pulang, guys, ya. Kita seperti petani, ya. Sayurnya jipang kita panggul, guys. Wah. Dan ini nanti bisa untuk oleh-oleh tetangga di rumah, guys. Kita ini masih blusukan lagi, guys. Ini di kebun yang ada di lereng Gunung Lawu ini, guys. Ini ada terong, guys. Ya, ini terong, guys. Terongnya itu siap panen, guys. Ini udah besar-besar, guys, terongnya. Dan ini ada buncis. Nah, ini, guys. Ini kalau yang masih muda, wah, untuk lalapan dikasih sambal langsung makan, guys. Pasti maknyus, guys. Nah, dan ini ketemu sahabat baru, guys, ya. Sama-sama penyuka camping, ya. Ini beliau ini sendirian, guys. Wah, motornya keren banget, ya. Tendanya juga keren. Wah, ini, guys. Nah, ini kita pamerin, guys. Wah, kita habis panen labu siam, ya. Kita tunjukin ke teman kita ini. Ya, ini, ya, ini, Pak, ya, hasil panen kita. Ya, ini bukan merampok, Pak, ini, ya. Ini hasil panen kita dan kita beli, Pak, ya. Wah, tapi petaninya bilang enggak usah bayar, ya, tetap kita bayar. Sing ngomong padha-padha nanane lho. Apa kowe? Are yang kan nana maaf ya. Apa sampeyan? Oh, sampeyan. Oh, iya. Mesti kasih sampeyan. Terima kasih, guys, sudah menonton vlog kami. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa, guys, subscribe, ya, supaya kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten di wisata alam yang indah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Bye bye.